Kabar bahagia datang dari pasangan Atta dan Aurel Hermansyah. Seperti yang diketahui, Aurel baru saja melahirkan anak pertama dengan Atta Halilintar yang berjenis kelamin perempuan di Rumah Sakit Bunda Jakarta pada Selasa, 22 Februari 2022. Kabar kelahiran bayi yang kerap dipanggil Baby A itu disampaikan langsung oleh Atta Halilintar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Kabar bahagia ini turut dirasakan oleh sang ibunda tercinta Lenggo Geni Farouk atau akrab disapa Geni Farouk. Pasalnya Geni Farouk telah resmi memiliki cucu pertamanya dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, nampak Geni Farouk melakukan panggilan video sesaat sebelum wanita berusia 23 tahun itu melahirkan. Pada keterangan unggahan tersebut, ia tak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelahiran cucu pertamanya tersebut. Menariknya, Geni Farouk menuliskan nama Nur Atamimi, nama yang memiliki artian cahaya yang sempurna. Banyak yang menduga nama itu adalah bocoran nama dari Baby Aha. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti siapa nama anak dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tersebut. Dikutip dan dirangkum dari pikiranrakyat.com.